Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga yang tonton video ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini viral seorang lelaki yang mengaku bahawa boleh melukis makhluk halus yang mengganggu Ustaz Kazim dan mana-mana makhluk halus yang mengganggu di sesuatu kawasan tertentu. Sahabat semua, saya dulu memang tahulah abang ini dengan banyak video-video dia yang menarik. Video-video yang lawak lah, sampai dah satu kepada video politik beberapa tahun yang lepas. Pada pendapat saya, mengenai isu politik yang berlaku dalam negara kita sekarang ini, pada pendapat saya, bahawa saya merasakan kemungkinan pendapat saya ini akan ditolak oleh orang-orang yang berpendapatan tinggi. Kerana jika dibandingkan dengan pendapat saya yang berpendapatan rendah. Tapi sekarang abang ni dah jadi ustaz sebab merawat dan banyak yang minta khidmat beliau. Saya tidak tahu dengan lebih lanjut lagi mengenai abang ni. Mungkin dia ada belajar mana-mana tempat ataupun sebagainya. Sampai satu tahap yang dia boleh melihat benda yang gaib dan mampu untuk melukis dan memberikannya kepada orang awam mengenai rupa bentuk sesuatu makhluk di kawasan tertentu. Sahabat semua, yang menjadi persoalan di sini ialah bolehkah manusia melihat makhluk halus ataupun jin? Sebagai seorang muslim, kita beriman bahawa adanya alam selain daripada alam yang nyata yang disebut alam gaib. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sendiri, auzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang bermaksud kitab Al-Quran ini ialah tidak ada sebarang syak padanya tentang kedatangannya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan, mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, mendermakan sebahagian daripada harta yang kami berikan kepada mereka. Sahabat semua, beriman dengan perkara yang ghaib ialah kita percaya bahawa adanya kewujudan di sebalik alam yang nyata ini yang dipandu dengan dalil dan akal yang waras. Begitu juga kewujudan jin dan syaitan adalah perkara yang ghaib yang wajib diimani oleh setiap muslim, dan kewujudannya adalah satu rukun iman dan ianya disebut secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh kerana itu, menafikan kewujudan jin dan syaitan adalah merupakan perbuatan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, yang mana kedua-dua sumber ini menyokong kewujudan jin dan syaitan sebagaimana tentera Nabi Sulaiman AS yang terdiri daripada jin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal ins wat tayr fahum yuz'un. Yang bermaksud, dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman AS bala tenteranya daripada jin dan manusia serta burung, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Syekh Qutb menyebut dalam Fizil Al-Quran bahawa manusia maklum diketahui kewujudan, akan tetapi jin adalah kewujudan yang tidak diketahui hal ehwal mereka melainkan apa yang diceritakan dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena berhati-hati dengan hasutan dan godaan makhluk ini sebab mereka akan terus dan terus menyesatkan anak Adam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum itu tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-A'raf ayat 27. Jelas bahawa syaitan ini musuh yang nyata dan akan selalu menghasut kepada kemungkaran. Dan sahabat semua, dalam ayat innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum, yang bermaksud sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ayat ini jelas menyatakan bahawa sememangnya jin dan syaitan tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Walaupun tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, akan tetapi sebagai orang muslim kita tetap percaya akan kewujudannya kerana Al-Quran terlebih dahulu menetapkan akan kewujudan mereka. Dan Dr. Zulkifli Al-Bakri mengatakan, hantu, jembalang, pocong dan sebagainya, ia pada hakikatnya adalah khayalan gambaran masyarakat kita. Hantu dalam masyarakat Melayu digambarkan sebagai makhluk gaib yang menjelma dengan rupa yang menakutkan, dan sesetengah mengatakan bahawa hantu itu berasal daripada roh orang yang telah mati yang tidak tenteram disebabkan ada hajatnya ketika hidup tidak dapat diselesaikan.
Antara hantu yang sering dikaitkan dengan orang-orang meninggal ialah pocong, pontianak, langsui dan sebagainya. Pada hakikatnya itu hanyalah gambaran khayalan masyarakat semata-mata. Dan bentuk jin dan syaitan bukanlah seperti itu. Tidak ada yang dapat menggambarkannya. Melainkan apa yang Allah dan Nabi SAW khabarkan sama ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sahabat semua, hantu-hantu yang digambarkan oleh masyarakat kita adalah sebenarnya penyerupaan jin dan syaitan semata-mata untuk menakutkan dan menyesatkan manusia. Ini lebih terbukti melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "La adwa wa la tirata wa la ghawla." Ia bermaksud tidak ada penyebaran penyakit secara tabiilah, tidak ada kesialan ataupun perkara yang tidak baik pada bulan Safar, dan tidak ada ghaul. Ghaul adalah seorang makhluk kepercayaan orang Arab terdahulu, di mana mereka mempercayai bahwa ghaul adalah jin yang boleh menyerupai seseorang dan mengganggu sesiapa sahaja yang berjalan seorang diri pada waktu malam, dan juga mempercayai bahwa ghaul ini akan mengikut orang tersebut dan boleh menyebabkan kecelakaan. Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dengan tidak ada ghaul ialah penyerupaan yang dilakukan jin dan syaitan tidak mampu memberi mudarat kepada manusia. Beliau mengukuhkan hujahnya dengan membawa hadis yang lain, yaitu la ghaul walakinna sa'ali, yang bermaksud tidak ada ghaul, jin dan syaitan yang boleh menyerupai, akan tetapi adanya al-sa'ali. Yang dimasukkan dengan al-sa'ali ini ialah tukang sihir dari kalangan jin. Mereka inilah yang bertanggungjawab membuat sihir sehingga menyebabkan adanya khayalan dan penyerupaan. Yasir bin Amr mengatakan bahwa pernah satu hari disebutkan tentang ghaul di hadapan Umar bin Al-Khattab, dan beliau berkata seseorang tidak boleh berubah kepada benda yang lain, akan tetapi mereka ada tukang sihir seperti kalian juga. Jika kamu lihat mereka, maka laungkanlah azan. Allahu Akbar. Sahabat semua, ini bermakna bahwa jin dan syaitan diberikan kelebihan tertentu dengan izin Allah untuk melakukan penyerupaan bentuk tertentu dengan tujuan untuk menakut-nakutkan manusia. Oleh itu, apa yang dilihat dan digambarkan oleh masyarakat bukanlah bentuk sebenar jin maupun syaitan, dan tidak sepatutnya sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk takut kepada hantu. Itu hanyalah perbuatan jin dan syaitan semata-mata untuk menakut-nakutkan manusia. Pada hakikatnya mereka sangat takut kepada orang-orang beriman. Oleh karena para salafus soleh diajar agar tidak takut kepada hantu karena ia tidak mampu memberikan apa-apa mudarat kepada manusia. Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, kami diperintahkan jika ternampak penampakan jin agar melaungkan azan. Diriwayatkan juga bahwa Abdullah bin Zubair pernah melihat seorang lelaki yang panjangnya sejengkal berada di atas haiwan. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, siapakah engkau? Lelaki itu berkata, akulah Izb. Abdullah bin Zubair menyebut, apakah itu Izb? Lelaki itu menjawab, nama bagi jin. Lalu Ibnu Zubair memukul kepala lelaki tersebut dengan kayu sehingga dia lari. Sahabat semua, ini menunjukkan bahwa jelmaan jin dan syaitan dalam pelbagai rupa tidak patut untuk ditakuti. Ketakutan kita kepada makhluk-makhluk tersebut ditakuti akan membawa kepada syirik. Perkara ini akan meleret sehingga membawa kepada pemujaan dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, sahabat semua, dengarlah perkara-perkara yang bermanfaat, tinggalkanlah perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak menambahkan iman dan amal. Dan sentiasalah kita melazimi majlis-majlis ilmu bagi menambahkan ilmu berkenaan agama, yang mana boleh menjaga diri kita daripada terjumus ke dalam dosa. Mendengar dan menonton rancangan yang berunsurkan mistik secara berlebihan ditakuti akan membawa kepada ketahyulan, kesyirikan, ketakutan dan sebagainya. Jadi, sama-sama kita beringat, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.